Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar meminta polisi menuntaskan kasus pelecehan seksual siswa sekolah internasional. Linda berharap polisi bertindak cepat menangkap para pelaku. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi rumah siswa TK sekolah internasional yang menjadi korban pelecehan seksual. Kedatangan Linda Gumelar untuk memberikan dukungan serta semangat kepada keluarga dan korban. Linda juga menyampaikan pesan Presiden dan Ibu Negara kepada keluarga korban untuk tabah dalam menghadapi musibah ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap kasus ini segera dituntaskan dan pelaku segera ditangkap. Bicaranya apa? Jadi saya datang kemari dalam rangka ingin memberikan satu support kepada keluarga maupun korban yang memang pada saat-saat seperti ini mereka memerlukan support. Dan kami tentu mewakili pemerintah dalam hal ini juga ingin menyampaikan keprihatinan kami kepada keluarga atas kejadian yang menimpa kepada Ananda sebagai korbannya. Dan tadi juga saya sempat disampaikan ada salam dari Bapak Presiden dan Ibu Negara yang menyampaikan keprihatinan.